Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus kepada pengasuh pondok pesantren Darussalam, yang terhormat kepada dewan juri, dewan hakim, serta teman-teman dai yang dirahmati oleh Allah. Amin. Di era yang serba canggih ini, kebebasan semakin tanpa batas, bahkan mengarah ke perzinahan. Lantas dari itu, saya berdiri di sini akan membawakan pidato yang berjudul Pergaulan Islami yang Salah. Dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina. Wa la taqrabu zina. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Islam dua hal yang harus dihindari dalam pergaulan. Yang pertama yaitu ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat ialah perbuatan antara laki-laki dengan perempuan yang mengarah ke perzinahan. Apalagi zaman sekarang sudah difasilitasi oleh setan kepeng. Pencet sana sini mudah sekali, mau cari pasangan yang bagaimana dan bentuk wajahnya bagaimana, setan gepeng siap melayani 24 jam. Apalagi sekarang yang belum tahu kenalan, yang sudah kenal pendekatan, dan yang sudah dekat lengket bagaikan permen karet. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pagi hari engkau SMS-an, siangnya engkau chatting-chattingan, sorenya engkau janji-janjian, malamnya kok ketemuan, sorenya engkau janji-janjian. Nah, itulah ikhtilat. Apalagi sekarang, lidah tak pernah berbicara, mata tak pernah memandang, tapi tangan yang selalu berbicara dan melihat di mana bebek berada. Betul? Betul! Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang kedua yaitu khulwat. Khulwat adalah perbuatan yang lebih keji dari ikhtilat, karena berdua-duaan di tempat sepi. Dan yang ketiganya siapa wahai saudara? Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmizi. Ala la yakhluwan narajulum bimur'atin ila kana talitahuma minasyaiton. Yang artinya, janganlah kalian berdua-duaan di tempat sepi, karena yang ketiganya yaitu setan. Mengenai setan menjadi orang yang ketiga, Syekh Al-Munawir dalam kitab Baitul Qadir telah menyatakan bahwa setan akan menjadi orang yang ketiga di antara laki-laki dengan perempuan dan menjadikan syahwat mereka berjogol-jolak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin hadirat rahimakumullah, zina. Setan akan selalu membisikkan kenikmatan dan keindahan, tapi ingat, nikmat yang sesaat akan membawa ke penyesalan yang berkepanjangan. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Untuk itu, marilah kita jauhilah perzinaan. Apalagi zaman sekarang, anak-anak mencari kesempatan dalam kesempitan. Toleh kanan, toleh kiri, aman. Orang tua tidak tahu, Pak Guru tidak melarang, tapi Pak, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita dimanapun kita berada. Wahai para pemuda-pemudi Islami, janganlah kalian mendekati ikhtilat atau berkhulwat, karena keduanya akan mengarahkan kita ke jalan yang buruk, yaitu zina. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita sebagai pemuda-pemudi Islami bergaulah dengan cara yang Islami pula, karena kita akan dijerumuskan di jalan yang Islami. Demikian pidato kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.